Warga ramai-ramai mengabadikan video detik-detik semburan air hilang seketika bak ditelan bumi di Sampang Badura yang sebelumnya sempat mengeluarkan semburan air dengan ketinggian 30 meter hingga menggegerkan warga setempat. Beginilah detik-detik video yang diabadikan warga setempat pada saat semburan air semakin kecil dan tiba-tiba hilang ke dalam tanah seketika bak ditelan bumi hanya sisa lubang bor. Ada sebagian warga sempat mendekati untuk melihat secara langsung. Air itu hilang, tidak lagi ada di permukaan tanah. Seketika itu warga ramai-ramai mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Sebelumnya warga digegerkan dengan sumur bor mengeluarkan semburan air yang terlihat membumbung tinggi di halaman rumah Bapak Rokib warga Desa Pandan, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Rokib selaku pemilik sumur bor mengatakan, insiden berawal saat ia melakukan pengeboran air di halaman rumahnya. Setelah dikerjakan selama 38 hari dengan kedalaman 90 meter, ditemukan sumber air. Namun saat peralatan ditarik, sumur bor itu mengeluarkan semburan air yang keruh disertai bau belerang. Air yang kemarin sempat viral, betul, saat ini sudah betul-betul tidak ada keluar air maupun api maupun asap yang berbau. Jadi intinya betul-betul sampai situasi di Dusun Tanaung, Desa Omben, Desa Pandan, Kecamatan Omben, betul-betul dalam keadaan kondusif dan kita di bersama warga, pemilik rumah, Babinsa, Babin Kamtibmas, sama warga lain melaksanakan pengamanan awal, membuat pagar, terus kemudian kita dari kepolisian membuat polis line, betul-betul masyarakat di sini menjauh dari lokasi, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Dan ini habis semburnya itu kapan, Dan? Ini mulai tadi malam, itu sempat viral juga, bahkan detik-detik saat surut air itu ada. Itu mulai maghrib, ya. Maghrib pukul kemarin hari 18. Sabtu, tanggal 3 Agustus, sekitar pukul 18.00, air itu begitu langsung set, habis. Di telan bumi. Artinya gak keluar, gak muncul lagi air. Sampai saat ini mungkin bisa dilihat dari rekan-rekan semua pemirsa, sumur lokasi di mana air yang kemarin sempat viral keluar, saat ini betul-betul sudah tidak ada air keluar maupun api maupun asap atau bau-bau yang saat ini menyengat. Dan informasi adalah sempat keluar api, informasi dan benar gak informasi? Gimana? Ada semburan api gak? Nah, itu saya sempat melihat viral itu keluar api, ya. Itu betul-betul berita hoax, ya, betul berita hoax, jangan percaya. Dan mungkin pemirsa semuanya bisa melihat sampai saat ini tidak ada menunggu perintah dari para kiai dan dari pemerintah. Sementara tinggal di berarti dikosongkan ya? Kosongan, Pak, kosong, semuanya diangkut sama tetangga. Untuk pancingan bor pertama hingga Minggu siang, sumur bor tidak lagi mengeluarkan tanda-tanda apapun. Meski tidak lagi mengeluarkan semburan air, pihak kepolisian Polres Sampang dan pemilik sumur tetap khawatir. Untuk sementara lubang bor ditutup menggunakan bidik bambu dan di area sekitar sumur bor dipasangin pagar untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar warga tetap menjauh dari area sumur bor. Ali Buhdor, JTV.